Buya Yahya menjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datangnya dari Baswari dari Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya dalam rahmat dan hidayah Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Buya, saya mau menikah insyaallah bulan September. Alhamdulillah. Saya mau tanya. Lama masih. Baik. Saya mau tanya, apa benar hari Rabu tidak boleh menikah? Saya baca dari kitab Qurratul Uyun. Enggak ada. Anda boleh hari Rabu, malam Rabu, hari Jumat, malam Jumat. Nikah kapan saja boleh, lebih cepat lebih bagus. Dan lebih asik kalau lebih cepat. Lama-lama nunggu tersiksa dalam penantian. Enggak enak. Cepat. Nikah kalau tunda-tunda. Kapan nikahnya? Tahun depan. Sudah ada jodohnya, ada calonnya. Anda ini kok mau pusing ya? Kalau sudah diizinkan calon mertua, nikah cepat. Siap? Ragu-ragu. Siap? Ya, boleh hari Rabu, hari Kamis, enggak ada itu. Enggak ada larangan menikah di hari-hari tertentu. Dabah, enggak ada larangan. Kalaupun ada dinukil oleh kitab-kitab, itu adalah enggak bukan larangan. Mungkin ada himbauan karena di kota tersebut di hari itu adalah ada kesibukan tertentu. Misalnya jangan nikah di hari dari Selasa Kliwon. Loh kenapa? Karena Selasa Kliwon lagi pasaran di Cirebon, lagi rame-ramenya. Jadi pada enggak bisa datang gitu. Bukan karena Selasa Kliwon ada apa-apanya, enggak ada. Itu loh. Jadi masalahnya begitu ya, bukan enggak ada. Anda nikah boleh kapan saja, hari Allah baik semuanya. Hari baik adalah hari yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan nikah adalah ibadah yang dibanggakan Nabi, maka nikahlah kapan saja. Jam 12 malam pun boleh. Saya pernah nikahkan jam 12 malam. Pernah saya nikahkan. Saya dengan salah satu ustaz malam-malam datang ke rumahnya calon mertuanya jam 12 malam. Anda tanya ustaznya siapa nanti, ini pribadinya itu. Jam 12 malam istrinya ada nih, kenapa? Saya ada waktu sekarang, saya nikah aja sekarang. Gimana? Jam 12 baru nyambur kita dinikahkan jam 12 malam. Kok begitu? Lebih cepat lebih bagus. Tak tanya ustaznya, ustaz enak Anda lebih cepat? Iya, daripada nunggu sampai subuh. Lebih cepat lebih bagus. Saya nikahkan jam 12 selesai. Kok susah? Jadi lebih cepat lebih bagus. Enggak ada larangan jam 12 malam nanti. Wallahu a'lam bissawab.